ini bagus. Halo friends, welcome to my channel. Please like, comment, and subscribe. Thank you. So, Durbua adalah kota terkecil di Ardena, Belgia, dan menerima hak sebagai kota pada tahun 1331. Namun tidak berkembang menjadi kota yang sebenarnya, hingga mendeklarasikan kota ini sebagai kota terkecil di dunia. Pada tahun-tahun berikutnya, banyak wisatawan datang ke kota indah ini karena melalui slogan yang menarik. Saat ini, Durbua masih menjadi salah satu tempat terpenting di Ardena dan terdapat banyak hal untuk dilihat dan dilakukan. Pusat bersejarah Durbua dalam satu kata fantastis. Pusat kota abad pertengahan ini hampir tidak berkembang dalam beberapa abad terakhir dan benar-benar asli. Rumah-rumah abad ke-17 dan ke-18 terlihat indah. Butik for Honden and Cotton. Dan penduduknya yang hanya berjumlah beberapa ratus orang. Mereka lakukan apa saja untuk membuat rumahnya terlihat sangat bagus. Banyak bangunan di pusat bersejarah Durbua yang memiliki fungsi komersial. Ada banyak sekali restoran, bar, dan hotel. Namun ada juga toko yang menjual barang-barang yang bagus-bagus. Dan di sini enaknya tidak ada sampah ya. Kunjungi juga Katere Buceri Botson. Itu makanan khas Ardena yang enak-enak. I want mochi. Mochi? Yes. One? Yes, one. From boys, yes. Voila. Yeah. Voila. Okay.
Kak Iqdar. Iya, ini bagus. Ya, lebih gratis. Matur, Modi. Syong, syong, Modi. Martok, say is ada. Peace. So moy. Ya, here ok moy. Oh, di sini aku itu terus ya lari di air itu. Jangan cemburu ya. So. Batuan Falise di Durwa juga dikenal sebagai Batuan Homalius dan Antiklin. Titik tertinggi di Durwa terletak di atas batu yang megah ini. Merupakan batu khusus yang telah diciptakan selama berabad-abad. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa batu tersebut berusia lebih dari 300 juta tahun. Bentuk U terbalik sangat istimewa. Bentuk ini disebabkan oleh tekanan yang mendorong berbagai lapisan kapur ke atas. Tipe batuan seperti ini disebut antiklin. Dari tempat ini, kita juga bisa menikmati pemandangan air dan air mancur yang sangat indah. Kalau ke Ardena, jangan lupa cicipin ham Ardena. Itu benar-benar merupakan produk daerah Ardena. Ham Ardena yang menjadi salah satu spesialisasi yaitu Serge Batzen selama lebih dari 25 tahun. Kita mau nyoba street food di Durwa. So. Sinda udah? Belum.
ketchup, mayones. Kita yang itu aja ya. Iya, iya. Yang bundar. Yang panjang-panjang, waduh setengah mati makannya nanti. Itu apa tuh namanya? Siapa punya yang panjang-panjang? Lu mau di habis itu. Habislah leker. Tuh lihat. Madam. Ya, c'est olor, c'est olor, olor deh. Ya. Alors, elle pas pique. Oh. Tuh, leker. Kita coba street food di sini. So. Ham itu dibuat menggunakan metode tradisional untuk menawarkan kualitas terbaik kepada pelanggannya. Oh, yang itu ya. Ini kita pesen ham di sini leker pokoknya. Kalau ke sini harus nyobain yang street food, yang ham. Kalau enggak yang wors yang panjang. Iya, yeah, wors leker. Ketchup, yes. E onion, ya. Ketchup? Yes, ketchup. Onion? Yes, onion. Voilà, madame. Merci. Au revoir, merci. Au revoir. Ini manajernya Tortuga Bar. Dia berpakaian seperti Kapten Jack dan dia selalu berada di belakang bar menuangkan bir. So, ini Cafe Tortuga, kafe terkenal di sini, dan ini minumannya. Ya, itu. Thank you.
So, this is my beer, Rattler beer. So, Belgia Rattler beer. Mutika nu betala here of trucks. Okay. Kadar sita. Okay. So. Aku mau duduk di sini sambil minum bir. Terus memandang-mandang ke bawah, kan asik toh. Ini hotel apa ya, Artelier Rosso ya, Sanglier. Oh ya, hotel Sanglier. Kalau kesini jangan lupa bir Belgia ya. Terus di bawah itu kalinya bening sekali. Aku ini ada di Kelder Hotel. Aku ada di Kelder Hotel yang ada wine-winenya. Coba. Ini wine-wine yang ada di Kelder. Hotel Shangri-La. Kelder Hotel Sanglier di Durbua. Jadi kan tinggal ini. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton video ini. Sampai ketemu di next video dan jangan lupa subscribe. Thank you. Bye bye. To the city streets, we begin to feel the fire.